2024. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Anyway, teman-teman, sesuai ada di judul, kali ini aku mau nge-review suatu produk makanan, minuman gitu di outlet yang mungkin sering banget kita jumpai di mall atau mungkin di outlet-outlet tertentu. Dan sekaligus juga aku mau nge-hack minuman di sini sesuai yang ada di viral di TikTok. Mungkin kalian sudah paham sesuai yang ada di thumbnail juga. Yuk langsung aja kita cobain. Ini dia guys, tadi aku belinya di online di toko Oren ya. Aku beli kopi. Ini sedotannya, terus sama aku beli snacknya yaitu ropang. Ropangnya tadi aku beli yang Hams and Cheese nih guys. Beli kopi. Jadi yang pertama, ini aku mau review makanan dan minumannya dulu secara original ya guys. Karena memang sebelum kita nge-hack, kita harus tahu rasa originalnya dulu, bener gak sih? Gitu. Jadi ini aku beli kopi yang kopi susu gula aren guys. Jadi sebenarnya aku tuh nggak seberapa suka kopi, bukan tim kopi banget, aku lebih suka tim susu gitu. Cuman karena ini aku penasaran gitu gimana rasanya dengan hacknya. Sebenarnya untuk yang kopi ini lebih ke nanti ke hacknya sih guys. Cuman nggak apa-apa, untuk yang pertama kita cobain kopinya dulu yang rasa gula aren. Karena aku bukan pecinta kopi, sebenarnya rasa kopi itu menurut aku sama semua guys. Jadi aku kadang bingung kalau ada yang bilang, oh kopi di sini lebih enak daripada kopi di sana. Nah itu ketika aku cobain kayaknya sama aja deh. Apalagi kalau sama-sama rasanya itu dengan rasa yang sama ya. Maksudnya kalau misalkan aku di toko A beli yang kopi susu gula aren, kemudian di toko B juga sama kopi susu gula aren, menurutku tuh rasanya sama guys. Karena memang, karena mungkin karena aku bukan tipe pecinta kopi ya, jadi menurut aku rasanya sama semua gitu. Tapi bagi yang pecinta kopi banget pasti tahu perbedaannya mana yang enak mana yang enggak gitu ya kan. Ini yang gula aren seperti ini ya guys penampakannya. Ini beli kopi, apa ini tulisannya, beli hashtag beli kopi baru kamu, kayak gini. Ini memang nama tokonya beli kopi ya guys. Mungkin kalian sudah banyak yang tahu karena di mall-mall itu udah banyak banget dan ini udah lama banget gitu. Kemudian juga di outlet pinggir jalan itu juga sudah ada di ruko-ruko gitu. Penampakannya seperti ini. Atasannya ini kopinya Indonesia. Ini kopi susu, ini gula arennya kayak di bawah. Jadi kita akan aduk dulu. Kalau kalian gimana guys, suka kopi enggak? Kalau suka kopi komen di bawah ya. Kalau suka kopi sukanya yang rasa apa? Kan banyak tuh ya, ada yang latte, ada yang mochaccino, cappuccino, kopi susu, kopi hitam biasa, pokoknya banyak banget. Aku kadang aja sampai bingung dengan berbagai jenis kopi itu. Kita cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Dan menurut aku ya enak sih, karena menurut aku ya kopi ya rasanya gini-gini aja. Emang ada kopi yang gak enak? Oh ada sih kopi yang gak enak, kopi hitam guys. Itu gak enak. Terus yang kedua aku tadi beli ropang guys, kayak gini penampakannya. Ropang ham and cheese tuh kayak gini. Ini sebenarnya kayak roti bakar sih ya, aku gak tahu kenapa dinamain ropang. Rotinya lembut banget guys. Mayonisnya banyak sampai di sini, terus ada sausnya juga. Kita cobain, bismillahirrahmanirrahim. Tunggu. Sebelum aku makan, aku tunjukin dalamnya dulu, guys. Tuh, jadi kayak gini dalamnya. Ini hamnya, dibaliknya ada kejunya, cuman nggak kelihatan ya. Kelihatan kan? Gitu. Tadi yang kayak gini tuh ada dua jenis. Yang satu tuh chick and cheese, yang satu lagi ham and cheese. Cuman aku tadi pilih yang ini sih. Bismillahirrahmanirrahim. Rotinya lembut banget. Ini saus pedas sih. Mayonisnya juga enak. Hmm.
lihat nih harganya, yang ini 12.500, ini juga 12.500 guys. Tapi menurutku kalau kalian beli langsung di outletnya sana, kayak harganya lebih murah deh. Karena kan kalau kita beli di online, toko online itu kan biasanya agak ada lebih mahal sedikit ya. Kalau ini sih sebenarnya kayak kamu makan roti bakar biasa atau dicampur kayak ada rasa kebab-kebabnya, karena kan ada saus sama mayones ya. Tinggal separuh guys. Original udah aku review, first impression aku sebenarnya jujur ini aku baru pertama kali sih beli di beli kopi jadi pertama kali juga rasanya aku beli di sini, tapi menurut aku emang rasanya enak ya. Menurut aku apa ya, ya enak-enak aja sih gitu, nggak ada minusnya menurut aku. Dan sekarang kita akan beralih ke hack minuman kopi yang dicampur dengan daun bawang. Gimana, kalian udah tahu belum? Pasti udah tahu kan, udah seliweran banget di TikTok gitu. Jadi yang pertama ini aku mau iris daun bawang dulu guys. Ini tadi tuh, tadi aku di kulkas cuman ada satu batang daun bawang doang. Terus kayaknya cukup aja. Aku tuh udah gak pecinta kopi, terus dikasih kayak daun bawang gini rasanya gimana ya, kayak aneh gitu kan. Ini tuh sebenarnya kayak viralnya tuh bukan di Indonesia guys, tapi di luar negeri, kalau nggak salah di Thailand. Kita sambil ngobrol sambil potong daun bawang dulu ya guys. Kita potong-potong dulu. Aku nggak tahu sih siapa yang pertama kali nemuin kopi campur daun bawang itu siapa gitu loh. Aneh. Kalian gimana, di rumah udah nyobain belum cek TikTok ini? Aku sepenasaran itu sampai akhirnya aku terpaksa beli kopi, padahal biasanya nggak pernah. Sebenarnya bukan nggak pernah sih guys, aku tuh dulu juga sering lah gitu minum kopi. Kalau misalkan di jalan ngantuk itu, kayak di minimarket itu beli minuman kaleng kopi, entah itu mochaccino, cappuccino, kayak gitu-gitu. Hingga suatu ketika aku tuh kayak ngerasa lambung aku tuh sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman kayak setiap habis minum tuh kayak apa ya, bahasa Indonesia nya tuh kayak kita glegen, kita oi gitu loh guys. Jadi kayak menurutku aku akhirnya aduh kayaknya aku harus stop deh. Terus akhirnya karena aku stop kopi ya, terus akhirnya aku berinisiatif pas ngantuk di jalan waktu naik motor gitu, aku minum air putih aja atau minum susu. Ternyata itu efektif juga loh, bikin gak ngantuk juga ketika sudah minum itu. Jadi memang sebenarnya kopi itu kayak sugesti aja sih menurut aku sih guys. Tapi memang kopi itu ada efek apa itu namanya, yang membuat gak ngantuk itu memang ada. Tapi sebenarnya itu semua dari diri kita sendiri aja, dari sugesti aja gitu loh guys. Oke, ini aku buka dulu. Oh iya guys, ini kan masih banyak ya, sayang kalau misalkan ternyata setelah dicampur ini ternyata rasanya nggak enak. Jadi ini aku mau coba separuh aja ya. Ini separuhnya aku tuang di sini. Ini cukup kali ya. Karena sayang banget kalau ternyata rasanya nggak enak gitu loh, kan mau buang kopinya. Karena ini nanti rencananya kalau nggak enak mau aku buang gitu guys. Oke, ini aku jadi segini aja karena emang takut gak enak rasanya daripada mubazir kan. Oke, kalau yang di viral TikTok itu sebenarnya yang di Thailand itu, jadi gelasnya ini dikasih ini daun bawang dulu, kemudian dituang kopinya, habis itu dikasih topping lagi daun bawang. Nah, kalau kayak gitu kan terlalu ekstrim menurutku ya guys. Jadi kita daun bawangnya ini kita buat topping aja ya guys ya. Jadi sudah seperti ini, kita taruh di atasnya.
karena ini kopinya nggak banyak, jadi apa kita semuanya ya, satu batang semua nggak ya, semua aja kali ya. Aku agak takut sih guys, ini tadi udah aku cuci ya guys daun bawangnya. Nah kayak gini tuh, seperti ini guys. Takut nih, kita aduk sedikit. Lala, kalian udah ada yang coba belum sih guys hack ini hack teraneh menurut aku, tapi nggak tahu, kita coba, siapa tahu cocok di lidah aku. Kalau cocok berarti aneh lidah aku guys, tapi kalau nggak cocok berarti ya aku normal-normal aja sih. Dasarnya aku nggak seberapa ini sama kopi, dikasih hack seperti ini kayaknya aneh banget. Oke, ini udah aku aduk-aduk guys, seperti ini tuh, kalian udah lihat ya, tuh aku udah aduk-aduk, kayaknya udah menyatu banget. Walaupun entah sebenarnya itu harusnya pakai kopi apa, ras kopi latte atau kopi mochaccino atau kopi apa, aku nggak tahu. Tapi ini sudah mewakili lah ya, karena ada rasa kopi-kopinya. Oke, kita cobain ya guys. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan rasanya nggak aneh. Tunggu-tunggu guys, agak aneh sih. Rasanya ya sebenarnya ya guys, ya kayak kopi dikasih daun bawang gitu aja. Kalian udah pernah makan daun bawang kan? Ya udah rasanya kayak gitu aja. Cuman nggak nyengat. Kecuali, ini ada yang kemasukan daun bawang. Rasa kopinya tetap berasa, si daun bawangnya itu agak down gitu rasanya, nggak yang nyengat banget. Cuman kalau daun bawangnya ini mungkin irisannya lebih tipis-tipis, terus masuk ke mulut kamu, nah itu kamu kayak merasa makan daun bawang banget, nget-nget, kayak makan martabak gitu lah guys. Jadi masih, menurut aku masih bisa ditoleransi, cuman ya ini kayak aftertaste-nya itu terakhir kayak kopinya udah hilang di telan ya, kayak di rongga mulut kita tuh masih ada kayak bau-bau daun bawang itu loh guys. Jadi ya ini buat percobaan aja sih guys, nggak mungkin aku lanjut minum karena nggak enak. Jadi sebagai untuk ngilangin rasa daun bawangnya, ini tadi si ropangnya kan masih ada tuh separuh, kita makan habisin ya guys. Normal-normal aja lah guys. Tapi kalau kalian yang udah nyobain dan ternyata suka, keren sih. Kalau aku sih enggak kayaknya. Karena menurut aku ini tuh semakin lama nanti pasti si daun bawangnya tuh akan semakin menyebar ke kopi, sehingga kopinya malah yang akan apa down gitu, yang lebih sedikit turun rasanya. Tapi nggak tahu juga sih ya. Siapa yang udah nyobain hack ini di rumah? Coba komen di bawah guys. Cobaan terakhir, ambil. Beli kopi ini brand lokal ya guys ya. Kalau dari ininya tuh, beli kopi ini brand lokal, kebanggaan Indonesia, ada logo halalnya, terus outletnya keren.
siap. Ini aku mau minum yang masih ada tadi, untung nggak aku pakai semua. Enak banget yang ini. Mau aku buang guys, sorry ya, karena memang nggak cocok di lidah aku. Nah guys, itu tadi review kita tentang beli kopi, tentang ropang ya, sama es kopi susu gula aren. Nah, rasanya sih menurut aku enak gitu, nggak ada minusnya ya, karena menurut aku ya memang seperti itu rasanya, tapi enak sih gitu. Terus untuk hack kita hari ini, kopi dicampur daun bawang, aku sih tidak rekomendasi, tapi kalau buat kalian yang masih penasaran, coba deh cepetan buat di rumah dan rasain sensasinya gimana, dan kalian bisa cobain apakah emang cocok di lidah kalian atau enggak. Kalau buat aku sih enggak sih guys, ya ini buat uji coba aja biar tahu aja rasanya gitu. Oke deh, sampai di sini dulu video kita hari ini, dan sampai jumpa next time, bye bye.